ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، أي ينظر في القرآن متأملا ومتدبرا لهداياته وأعماله، فيصلح الخلل الذي عنده على ضوء ما في كتاب الله. وذلك مثل ما يقف الشخص أمام المرآة وينظر إلى مواطن النقص فيه، فيجعل القرآن لنفسه كالمرآة، ينظر في هدايات القرآن ودلالاته ويقيس أعماله وأحواله عليها فيصلح الناقص والخلل. فما حسن من فعله يحمد الله عليه أن وفقه وهداه، وما قبح من فعله يتوب إلى الله تعالى ويجاهد نفسه على إصلاحه. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Imam Al-Ajuri rahimahullah menyatakan, dan seorang mukmin yang cerdas dan berakal apabila dia membaca Al-Quran, ia jadikan Al-Quran berada di hadapannya. Seakan-akan Al-Quran tersebut sebagai cermin yang ia bisa melihat apa yang baik dari perbuatannya dan apa yang buruk dari apa yang telah ia lakukan. Yaitu seorang muslim ketika melihat Al-Quran dan ketika membaca Al-Quran, ia memperhatikan dan mentadaburi petunjuk-petunjuk dan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Al-Quran, sehingga ia pun memperbaiki kekurangan yang ada pada dirinya di bawah cahaya Al-Quran. Yaitu seperti seseorang yang berada di depan cermin dan ia melihat kekurangan yang ada pada dirinya, maka ia jadikan Al-Quran itu seperti cermin dengan cara ia melihat hidayah-hidayah Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Al-Quran, kemudian ia membandingkan amalan dan keadaannya dari apa yang tertera dalam Al-Quran, sehingga ia pun bisa memperbaiki apa yang kurang dari amalan dan perbuatannya. Apa yang baik dari perbuatannya, ia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikannya taufik dan hidayah untuk melakukan kebaikan tersebut. Dan apa yang buruk dari amalannya, ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Fama haddarahu mula hadira, wama khawafahu min iqabihi khafa, wama raghabahu fihi mula raghiba fihi wa raja. Faman kanat hadhihi sifatuhu aw ma qaraba hadhihi sifah faqad talahu haqqa tilawatihi wa ra'ahu حق رعايته. المسدد والمقارب كل منهما متجه للهدف الصحيح، وكل منهما على خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، أخرجه البخاري ومسلم. والفرق بينهما أن المسدد هو من يصيب الهدف، والمقارب من حرص على إصابة الهدف لكن لم يصب عين الهدف ولكنه كان قريبا منه. فكل من المسدد والمقارب له البشارة وهما على خير عظيم، ولا شك أن المسدد أعلى شأنا وأرفع مقاما، لكن من جعل الهدف وراء ظهره وأخذ يرمي إلى الجهة الأخرى فأين هو من تحقيق المقصد والغاية المرجوة؟ Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan, ia pun menjauhinya, dan apa yang Allah ancam, maka ia pun menghindari apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihindari. Dan apa yang Allah anjurkan, ia tertarik dan ingin untuk melakukan perbuatan tersebut.
Maka barang siapa yang sifatnya demikian atau mendekati sifat ini, berarti dia telah membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya dan telah memperhatikan dengan sebenar-benarnya. Arti al-musaddid atau al-muqarib, orang yang lurus atau mendekati kelurusan, keduanya berjalan menuju tujuan yang benar dan keduanya berada di atas kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa abshiru. Berusahalah untuk lurus dan dekatilah kelurusan dan bergembiralah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Dan perbedaan keduanya dari al-musaddid dan al-muqarib, orang yang lurus dan mendekati kelurusan, al-musaddid yaitu orang yang telah mencapai tujuan dan mengenal target yang benar. Adapun al-muqarib, orang yang berusaha untuk mengenal target yang benar atau orang yang berusaha untuk mencapai kelurusan, namun ia belum sempurna. Namun dia telah mendekati kesempurnaan. Dan setiap dari orang yang telah mencapai kebenaran dan melakukan suatu hal yang diperintahkan dan orang yang mendekatinya, sama-sama mendapatkan kabar gembira dan keduanya berada di atas kebaikan yang besar. Tentu al-musaddid, orang yang lurus, lebih tinggi derajatnya. Namun orang yang menjadikan tujuan justru berada di belakangnya dan ia berjalan ke arah yang lain, maka tentu dia tidak akan sampai kepada tujuan yang diperintahkan. Wa qawluhu faqad talahu haqqa tilawatihi wa ra'ahu haqqa ri'ayatih, hadha fihi anna tilawat al-Quran haqqa tilawah leysat bimujarrad iqamat hurufah, bal la budda min al-fahm wal 'amal bi kitabillah. Maksud perkataan penulis kitab ini rahimahullah, faqad talahu haqqa tilawati wa ra'ahu haqqa ri'ayati, berarti dia telah membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya dan ia telah memperhatikan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Maksudnya yaitu seorang yang dianggap benar-benar membaca Al-Quran bukanlah orang yang sekedar membaca huruf-huruf Al-Quran, namun harus disertai dengan pemahaman dan mengamalkan apa yang diperintahkan dalam kitabullah. Wa kana lahu al-Qur'an shahidan wa shafi'an wa anisan wa hirzan wa man kana hadha wasfuhu nafa'a nafsahu wa nafa'a ahlihi wa 'ada 'ala walidayhi wa 'ala waladihi kullu khairin fid dunya wal akhirah. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عامر قال حدثنا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه. فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ قوله من قرأ القرآن وعمل بما فيه، في أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم من جمعوا بين العلم والعمل، فإن العمل بهداية القرآن هو المقصود من إنزال القرآن، لأن القرآن إنما أنزل ليؤتمر بما فيه من أوامر وينتهى عما فيه من نواهي ويصدق ما فيه من أخبار، فلا يليق بأهل الإسلام أن يكون حظهم منه مجرد قراءة حروفه وآياته بدون فهم وتدبر وعمل وتطبيق. وقوله ألبس والداه تاجا يوم القيامة لأنهما كان سببا في ذلك من حيث التوجيه والترغيب والتشجيع للعناية بكتاب الله، ففاز لقاء هذا الإحسان أن يلبسهما ولدهما تاجا يوم القيامة. Kemudian penulis kitab ini Lajuri rahimahullah mengatakan, dan Al-Quran itu akan menjadi saksi, pemberi syafaat, teman dan penjaga baginya. Dan barang siapa yang keadaannya demikian, berarti dia telah memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan memberi manfaat kepada keluarganya. Bahkan orang tuanya dan anaknya akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Beliau menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad al-Juhani radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fi ulbisa walidahu tajan yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Dalam hadis ini disebutkan man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fi, barang siapa yang menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, maksudnya bahwasanya ahlul Qur'an yang merupakan keluarga Allah dan orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang menggabungkan antara ilmu dan amalan, menggabungkan antara pemahaman dan praktik, karena mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an adalah tujuan diturunkannya Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan untuk dilaksanakan perintahnya dan dijauhi larangannya serta dibenarkan kabar-kabarnya. Maka tidak layak dan tidak sepantasnya bagi umat Islam sekedar membaca Al-Qur'an tanpa memahami dan mentadaburi, apalagi tidak mengamalkannya. Dalam hadis disebutkan ulbisa walidahu tajan yaumil qiyamah, akan dipakaikan kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Karena kedua orang tua adalah sebab yang mendidik dan memotivasi anaknya untuk memperhatikan Al-Qur'an, maka ia pun akan mendapatkan balasan dengan keduanya dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Qawluhu fi hadha al-hadith dawuhu ahsan min dawu' al-shams fi buyut al-dunya law kanat fi hadhihi sifat dhalika at-taj. Wa qawluhu fama dhannakum billadhi 'amila bihadha, يعني ما ظنكم بجزاء الوالد نفسه؟ فإذا كان يلبس يعني ما ظنكم بجزاء الولد نفسه؟ فإذا كان يلبس والده هذا التاج العظيم فماذا يكون له هو من الثواب الكرامة والبهاء والنور؟ لا شك أن ما يكون له أعظم من ذلك. ومن أعظم ما يستفاد من هذا الحديث أن على الوالدين حث أبنائهم على حفظ القرآن والعمل به، لا مجرد حفظ الحروف والسور، وهذا مما يغفل عنه كثير من الآباء والأمهات. فحفظ القرآن وسيلة والعمل به غاية، وأرشد إلى طريقة نافعة في هذا الباب. إذا قرأ عليك ابنك آيات تتعلق بالصلاة تقول له انتبه يا بني، هذا أمر بالصلاة فحافظ عليها وكن من أهلها، فإنك لا تكون من أهل هذه الآية إلا إذا حافظت على الصلاة واعتنيت بها. وهكذا تصنع مع الآيات التي بر الوالدين والصدق والوفاء بالعهد وغيرها من الأخلاق الحسنة. وكذلك المعلمون في حلقات التحفيظ ينبغي أن يعنوا بهذا الجانب، وأن يحرصوا على تأديب أبناء المسلمين وتربيتهم على العمل بالقرآن، حتى يكون هذا الكتاب العظيم حجة لهم لا عليهم، بخلاف ما إذا حفظ حروفه حفظا مجردا وأهمل العمل به وفرط في الائتمار بأوامره والانتهاء عن زواجره، فإنه يكون حجة عليه لا له. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا الحديث الذي رده المصنف عن معاذ الجواني في سند زبان بن فائد قال عنه الحافظ ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته. كذلك في الإسناد سهل بن معاذ قال الحافظ لا بأس به إلا في رواية زبان عنه، لكن ورد الحديث ما يشهد له ويتقوى به، ومن حديث بريدة الآتي هو حديث طويل اقتصر المصنف على جزء منه. kemudian lanjutan hadis tadi dawuhu ahsana min dawi الشمس في بيوت الدنيا لو كانت في، cahaya mahkota tersebut lebih terang dan lebih baik daripada cahaya matahari di rumah-rumah dunia seandainya cahaya tersebut ada padanya. فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا، maka bagaimana lagi keadaan orang yang melakukan perkara tersebut. Jika orang tuanya saja mendapatkan mahkota yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari, maka bagaimana balasan yang akan didapatkan oleh anak yang menghafalkan Al-Quran. Jika kedua orang tuanya saja mendapatkan mahkota yang agung, tentu ia akan mendapatkan kemuliaan dan cahaya yang lebih besar lagi.
Dan di antara perkara yang penting, yang sangat penting yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu wajib bagi kedua orang tua, atau dianjurkan untuk setiap orang tua untuk memotivasi anak-anaknya menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Bukan sekedar menghafal huruf-huruf dan surat-surat Al-Quran. Dan ini banyak dilalaikan oleh para orang tua. Karena ketahuilah sungguhnya menghafal Al-Quran itu sekedar sarana. Adapun tujuannya adalah mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian beliau, Syekh Hafidhahullah, memberikan metode yang sangat bermanfaat. Ya, cara mendidik anak untuk mengamalkan Al-Quran. Yaitu jika anak Anda membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang sholat, Anda mengatakan kepada anak Anda, intabih ya bunai, perhatikan wahai anakku, ini adalah perintah untuk sholat, maka jagalah sholatmu. Jadilah engkau termasuk orang yang menjaga sholatmu, karena engkau tidak akan disebut sebagai orang yang menghafalkan ayat ini, kecuali jika engkau menjaga sholatmu dan memperhatikannya. Demikian juga dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat jujur, menepati janji, dan selainnya dari akhlak-akhlak yang baik. Demikian pula bagi para pengajar di halaqah-halaqah tahfidz, yang mana siogianya dan seharusnya mereka memperhatikan perkara ini. Mereka harus antusias untuk mendidik anak-anak kaum muslimin dan mengajarkan mereka untuk mengamalkan Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quran ini menjadi hujjah penguat untuk mereka dan bukan menjadi penentang mereka. Karena orang yang menghafal Al-Quran sekedar menghafalkan huruf-hurufnya saja dan tidak mengamalkannya, dan bahkan melalaikan dari perintah-perintah dan larangan-larangannya, maka Al-Quran ini akan menjadi penentangnya pada hari kiamat nanti, akan menjadi pemberat kesalahan dia pada hari kiamat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'an hujjatun laka aw alaik." Al-Qur'an ini adalah hujjah untukmu atau hujjah yang akan menentang, hujjah yang akan mendukungmu atau hujjah yang akan menentangmu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini beberapa kaum dan menghinakan dan merendahkan sebagian yang lain. Hadis ini yang disebutkan oleh penulis kitab ini dari sahabat Mu'adz Al-Juhani radhiyallahu anhu, dalam sanadnya ada Zabban bin Fa'id, berkata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau adalah seorang yang lemah hadisnya walaupun ia adalah orang yang soleh dan rajin beribadah. Juga dalam sanad hadis ini ada Sahal bin Mu'adz Al-Hafidh mengomentari bahwasanya orang tersebut la ba'sa bihi illa fi riwayati Zabban anhu. Orang itu tidak mengapa la ba'sa bihi kecuali dari riwayat Zabban darinya. Namun ada hadis yang menguatkan hadis ini, yaitu hadis Buraidah yang akan kita sebutkan, hadis yang panjang namun penulis kitab ini hanya menyebutkan sebagian saja. قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن خيثمة قال مرت امرأة بعيسى بن مريم فقالت طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه فقال عيسى طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. وهذا الأثر الذي رواه خيثمة لعله أخذه من صحف أهل الكتاب فهو معدود في أخبار بني إسرائيل، ولكن من حيث الجملة فمعناه دلت عليه نصوص في الكتاب والسنة، أعني قوله طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به، وقوله طوبى قيل الجنة وقيل شجرة في الجنة يسير الراكب فيها مسيرة 100 عام، وقيل هي الثواب العظيم، وقوله لمن قرأ القرآن أي كتاب الله في ذلك الوقت، وهو إما التوراة أو الإنجيل. وقد روي هذا الأثر عن خيثم من غير طريق الآجري ولفظه كتاب الله بدل القرآن. ومما يشهد لأثر خيثم المذكور قوله الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Kemudian Imam Al-Ajurri menyebutkan dengan sanadnya dari Khaythamah, beliau berkata, marat imra'atun bi Isa bin Maryam faqalat
طوبى لحجر حملك ولثدي رلأت منه فقال عيسى طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. Ada seorang wanita yang lewat melewati Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Kemudian wanita tersebut mengatakan, "Tuba li hijrin hamalak." Sungguh beruntung pangkuan yang membawamu dan wanita yang engkau menyusui darinya. Maka Nabi Isa menjawab, "Tuba liman qara al-Qur'an tsumma amila bih." Sungguh beruntung orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ini adalah athar yang diriwayatkan oleh Khaythamah yang kemungkinan diambil dari lembaran-lembaran ahli kitab. Maka riwayat ini termasuk kabar Bani Israel. Dan secara umum makna dari athar ini sesuai dengan nas-nas dari kitab dan sunnah, yaitu tuba liman qara al-Qur'an tsumma amila bih. Beruntunglah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Namun kalimat tuba ini bisa diartikan juga artinya adalah surga, dan juga sebagian mengartikan tuba artinya adalah pohon di surga yang mana seorang pengendara melewati di bawah pohon tersebut 100 tahun. Dan juga sebagian mengartikan bahwasanya tuba adalah pahala yang besar. Perkataan Nabi Isa liman qara al-Qur'an, bagi beruntunglah orang yang membaca Al-Qur'an, yaitu kitabullah di waktu tersebut. Bisa jadi Taurat atau Injil. Dan juga athar ini diriwayatkan dari Khaythamah dari jalan lain selain Imam Al-Ajurri, dan lafadznya adalah kitabullah bukan Al-Qur'an. Dan yang menguatkan athar ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi. Dan pahala surga dan tempat kembali yang baik. قال رحمه الله حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو القواريري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب فيقول له من أنت فيقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. قوله يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل، المراد بالرجل أي صاحب القرآن الذي عني في حياته بكتاب الله تلاوة وعملا. وقوله كالرجل الشاحب، الشحوبة تغير في لون البشرة من الجهد والنصب من سهر الليل مع كتاب الله وصوم النهار والاجتهاد في العبادة، فيأتي كالرجل الشاحب. وقوله أضمأت نهارك وأسهرت ليلك، أي أضمأت نهارك أي بالصيام، وأسهرت ليلك أي بالقيام. وهذا فيه أن أهل القرآن هم العاملون به بالصلاة والعبادة والطاعة. أما إذا كان الإنسان نهاره نهار سفيه وليله ليل جاهل، فأي شيء يصنع من القرآن الذي حفظه؟ فصاحب القرآن هو الذي أكرمه الله بالعمل به، فله حظ من قيام الليل، وله حظ من صيام النهار، وله عناية بالغة بالصلاة المكتوبة والمحافظة عليها، له عناية بطاعة الله والعمل بكتاب الله، فيرى ذلك كله يوم القيامة، ويأتيه عمله الصالح يوم القيامة في أحلك الظروف وأشدها، يحمل له البشارة بكل خير، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ويأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. أخرجه الإمام أحمد. الحاصل أن عمل المرء بالقرآن وعنايته به تصديقا بأخباره واتمارا بأوامره وانتهاء عن نواهيه هو الذي يثمر بإذن الله سعادة العبد وفلاحه في دنياه وأخرى. وهذا الحديث لفظه أطول وأوسع مما أورد المصنف، وقد اقتصر على جزء منه، ولكن في إسناد هذا الحديث بشير بن مهاجر وهو صدوق لين الحديث كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب.
لكن الحديث الشاهد من حديث أبي أمامة خرجه الطبراني وآخر من حديث أبي هريرة خرجه الطبراني والحديث يتقوى بهما. Kemudian Imam Al-Ajuri menyebutkan dengan sanadnya sampai ke sahabat Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaji'ul Qur'an yaumil qiyamah ila ar-rajuli kar-rajuli syahib fa yaqulu lahu man anta fa yaqulu ana alladhi adma'tu naharak wa ashartu lailak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat kepada seseorang dalam kondisi seperti seorang yang pucat. Yang dimaksud rajul di sini yaitu seorang, yaitu penghafal Al-Qur'an, yaitu orang yang selalu memperhatikan dalam kehidupannya, memperhatikan membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Adapun yang dimaksud dengan ar-rajul asy-syahib, lelaki yang pucat, asy-syuhubah, yaitu perubahan di warna kulit seseorang dikarenakan capek melakukan begadang di malam hari, membaca Al-Quran dan puasa di siang hari, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Maka Al-Quran datang seperti seorang laki-laki yang pucat. Kemudian orang tersebut mengatakan, man anta, siapa engkau? Maka Al-Quran mengatakan, ana alladhi adma'tu naharak wa ashartu lailak. Akulah yang membuat kamu haus di siang hari dan membuat kamu begadang di malam hari. Yaitu maksudnya membuat engkau haus di siang hari karena berpuasa dan membuat engkau begadang di malam hari karena melakukan qiyamul lail, yaitu salat malam. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran atau Ahlul Quran yang sesungguhnya itu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dengan cara memperbanyak salat, ibadah, ketaatan. Adapun orang yang siangnya sama dengan siangnya orang yang pandir, malamnya sama dengan orang yang jahil, maka apa yang diperbuat Al-Quran dengan apa yang telah diperbuat oleh Al-Quran yang dia hafalkan. Maka pemilik Al-Quran atau penghafal Al-Quran yang sesungguhnya yaitu orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Ia rajin melakukan qiyamul lail, rajin berpuasa di siang hari, sangat besar perhatiannya melaksanakan salat wajib, dan ia pun selalu memperhatikan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mengamalkan isi Al-Quran, maka ia akan melihat semua perbuatannya tersebut pada hari kiamat, dan amal saleh yang ia kerjakan akan mendatanginya pada hari kiamat dalam kondisi ketika itu sangat sulit. Namun amal saleh datang dengan membawa kabar gembira, sebagaimana dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, yang hadis ini panjang. Yang diantara lafadznya, wayatihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab tayyibur rih. Datang kepadanya seorang laki-laki yang baik wajahnya, baik pakaiannya, wangi baunya. Kemudian ia mengatakan, abshir billadzi yasurruk, berbahagialah, ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Kemudian orang tersebut mengatakan, siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Kemudian orang tersebut mengatakan, ana amaluka salih, saya adalah amal salihmu. Maka orang tersebut pun mengatakan, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, datangkanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Yes. Kesimpulannya adalah bahwasanya amalan seseorang dengan Al-Quran dan perhatiannya terhadap Al-Quran dengan membenarkan kabar-kabarnya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itulah yang akan membuahkan dengan izin Allah kebahagiaan hamba dan kesuksesan di dunia dan di akhiratnya. Dan hadis ini lafadznya sangat panjang dan lebih luas daripada apa yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, namun beliau hanya menyebutkan sebagian darinya. Dan dalam sanad hadis ini ada Bashir bin Muhajir, ya, dia adalah seorang yang shaduq layyin hadis bagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Namun hadis ini ada penguatnya dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga diriwayatkan oleh At-Tabrani. Maka hadis ini menjadi kuat dengan dua riwayat tadi. Qala rahimahullah, haddathana Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman Abu Tahir Ahmad bin Amr
قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني موسى بن أيوب عن عمه ياس بن عامر أن علي بن أبي طالب قال له إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف: صنف لله، وصنف للدنيا، وصنف للجدل، فمن طلب به أدرك. قوله إن بقيت أي إن كتب الله لك فسحة في العمر، وقوله فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف أي أن قراء القرآن سيكون على ثلاثة أصناف: صنف لله، هذا الصنف الأول هو الذي يتقرب بقراءته لله، لا يتقرب بها إلى المخلوقين ولا يرجو بها شيئا منهم، لا يطلب سمعة ولا شهرة ولا صيتا، فلا يقرأ ليقال قارئ. إن ذكر عند الناس وأثني عليه بالخير فهذا من عاجل بشرى له، لكن ليس مقصودا له، وإنما مقصوده بعنايته بالقرآن التقرب إلى الله، فهذا الصنف الأول هم خير الناس. والصنف الثاني للدنيا، وهو الذي يقرأ القرآن يريد به الدنيا العاجلة لا يريد به الآخرة الآجلة. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، ذكر أشخاصا ثم قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، أخرجه مسلم. فيكون من أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله، لأنه طلب القرآن أو حفظه للشهرة والسمعة ونحو ذلك من أغراض الدنيوية ولم يرد به الآخرة. فمثل هذا ولو كان من أضبط الحفاظ وأكبر القراء المتقنين لن ينفعه ذلك عند الله، لأنه لا ينفع عند الله إلا الإخلاص الذي قصد به وجه الله. قد قال عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو سبحانه لا يقبل من العمل إلا الصافي النقي. ومن شرط قبول العمل عند الله أن يراد به الآخرة، كما في قوله: من أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. ففي الآية السابقة بيّن شروط العمل المشكور عند الله، وأنها ثلاثة: الأولى إرادة الآخرة للدنيا، والثانية السعي لها بسعيها، والسعي الآخر هو العمل الصالح المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث وهو الإيمان. فمن لم يكن مؤمنا لم يقبل الله منه عمله. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian Imam Al-Ajurri meriwayatkan dengan menyebutkan dengan sanadnya dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, innaka in baqit, ya, berkata kepada Iyas bin Amir, sangguhnya engkau jika panjang umurmu, fasayuqra'ul Qur'anu ala thalathati asnaf, Al-Quran akan dibacakan dengan oleh tiga golongan. Sinfun lillahi ta'ala, satu golongan membaca untuk Allah ta'ala, wasinfun lid dunia, dan satu kelompok membaca karena dunia, dan sinfun wasinfin lil jadal, dan satu kelompok membaca untuk perdebatan. Maka barang siapa yang membaca dengan benar, dialah yang akan mendapatkan keberuntungan. Perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, innaka in baqit, sungguhnya jika engkau ya panjang umurmu, akan dibacakan ya, atau pembaca, orang-orang yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran akan terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama yaitu orang yang membaca untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendekatkan diri kepada para makhluknya, dan tidak mengharapkan satupun ya, sesuatu apapun dari mereka. Mereka tidak mencari popularitas ya, tidak ingin dikenal, tidak ingin disebut qari, dan apabila dia dipuji ya, disebutkan kebaikannya, maka ini adalah tanda ya, kebaikan yang disegerakan. Namun itu bukan tujuan ia mempelajari Al-Quran.
tujuan ia mempelajari Al-Quran, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kelompok pertama dan mereka adalah sebaik-baik manusia. Adapun kelompok yang kedua, yaitu orang yang membaca Al-Quran yang ia menginginkan dengan bacaan tersebut dunia yang fana ini. Mereka tidak menginginkan pahala di akhirat. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia yang segera ini, kami akan segerakan untuknya apa yang kami kehendaki kepada siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam yang ia masuki dalam keadaan hina dan terusir. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan ia berusaha dengan sungguh-sungguh kepada akhirat, pada amalan akhirat, dan ia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang akan diberi balasan dari usaha mereka. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumul qiyamah." Sungguhnya orang yang paling pertama dihisab pada hari kiamat nanti, beliau menyebutkan beberapa orang di antaranya adalah rajulun ta'allamal ilm. Adalah seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan ia pun membaca Al-Qur'an. Kemudian orang tersebut didatangkan dan diingatkan nikmat-nikmat kepadanya, maka ia pun mengingat nikmat-nikmat tersebut. Kemudian ia ditanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu kerjakan dengan Al-Qur'an tersebut, dengan ilmumu? Ia menjawab, "Ta'allamtul ilm." Aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Qur'an demi engkau. Maka dikatakan kepadanya, "Kadzabta," engkau berdusta. Akan tetapi engkau mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu untuk dikatakan kamu seorang alim, engkau membaca Al-Qur'an untuk dikatakan engkau adalah seorang qari, dan semua itu telah dikatakan. Maka diperintahkan kepadanya, kemudian ia diseret dan dicampakkan ke dalam neraka. Maka dia termasuk orang yang pertama kali dibakar di neraka jahannam. Iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita semua. Karena ia mempelajari Al-Quran, menghafalkannya untuk dikenal, untuk menjadi orang yang populer. Dan selainnya dari tujuan-tujuan dunia, dan ia tidak menginginkan akhirat sama sekali. Orang yang seperti ini, seandainya dia adalah orang yang paling lancar hafalannya, yang paling benar dalam membaca Al-Quran, hal tersebut tidak akan bermanfaat sama sekali pada hari kiamat nanti. Karena tidak ada yang bermanfaat di sisi Allah kecuali amal yang ikhlas, yang diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana aghna syuraka yani syirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang ia mempersekutukan aku dengan selainku, maka aku akan meninggalkan ia dan sekutunya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima satu amalan kecuali amalan yang bersih dan murni. Dan di antara syarat diterimanya amal di sisi Allah, yaitu diinginkan dengannya kehidupan akhirat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Waman arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan ia berusaha kepadanya dengan sungguh-sungguh dan ia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang diberi balasan atas usahanya. Dalam ayat yang tadi dijelaskan bahwasanya syarat-syarat diterimanya amal di sisi Allah yaitu ada tiga. Yang pertama, iradatul akhirah lad dunya, menginginkan kehidupan akhirat bukan menginginkan dunia. Yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan usaha yang benar yaitu amal saleh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga yaitu iman. Maka barang siapa yang tidak beriman, tidak akan diterima darinya satu amalan. Allah Ta'ala berfirman, "Waman yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur, ya, tidak beriman, maka gugurlah amalan-amalannya, dan di akhirat ia termasuk orang yang merugi. Qala fi al-athar أثر علي الصنف الثالث صنف للجدل، وهذا الصنف الثالث ممن يقرأ القرآن وهو الذي يقرأه للجدل، كما قال ما ضربوه، كما قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا،
بل هم قوم خصمون. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون أخرجه الترمذي. فقراءته للقرآن إنما هي الجدل والخصومة. وهذه طريقة أرباب الباطل من يقدمون عقولهم على كلام الله ويقولون العقل مقدم على النقد، فهؤلاء أكثر الناس إغراقا في هذا الباب. حتى كتب التفسير القائمة على تلك المدارس، مدارس من يسمون بالعقلانيين ممن يقدمون العقل على كتاب الله، قائمة كلها على الجدل، ليست قائمة على تعظيم لكتاب الله ومجاهدة النفس على فهمه والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. وطريقة هؤلاء طريقة مبعدة تماما، الإبعاد عن العمل بالقرآن وصادة عن العمل به، وهذا من شؤم العقيدة الفاسدة لهؤلاء ومسلكهم المنحرف. فهم يقرؤون القرآن للجدل والخصومات، فلا يكون لهم حظ من ازدياد الإيمان والعمل بالقرآن وقوة الإيمان التي تثمر قراءة القرآن. قال الله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالحاصل أن أهل الجدل لا حظ لهم من ذلك ولا نصيب، لأنهم لم يقرأوا القرآن للعمل ولم يقرأوا القرآن للإيمان، وإنما قرأوا القرآن للخصومات والجدل. فهذا الصنف الثالث. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kelompok yang ketiga yang membaca Al-Quran yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu kelompok yang membaca Al-Quran yang membacanya untuk berdebat, untuk memperdebatkan isi Al-Quran sebagaimana firman Allah Ta'ala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qawmun khasimun. Mereka tidak mendebatmu kecuali ingin melakukan pertentangan, bahkan ya mereka itulah orang-orang yang banyak berdebat atau berselisih. Dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum tersesat setelah mereka mendapatkan petunjuk kecuali disebabkan karena mereka banyak berdebat dan mempertentangkan. Maka membaca Al-Qur'an untuk berdebat, untuk berargumentasi, mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, ini adalah cara dan metode yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin kebatilan yang mereka mendahulukan akal mereka dari kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya akal lebih didahulukan daripada naql, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat tenggelam dalam bab ini, yaitu mereka mendahulukan akal mereka. Bahkan dalam kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh mereka, yaitu orang-orang yang disebut dengan aqlaniyin, orang-orang yang mendahulukan akal daripada Al-Quran, semuanya dibangun di atas jadal, yaitu perdebatan yang dibangun di atas logika, yang tidak dibangun di atas pengagungan kepada Al-Quran. Mereka tidak bersungguh-sungguh untuk memahaminya dan melaksanakan perintah serta menjauhi larangannya. Dan metode mereka ini adalah metode yang justru menjauhkan seorang dari mengamalkan Al-Quran, bahkan menghalangi seorang dari mengamalkan isi Al-Quran. Dan ini adalah bentuk ya, kemalangan dari akidah buruk yang mereka miliki. Dan juga disebabkan karena metode mereka yang melenceng, sehingga mereka membaca Al-Quran untuk berselisih, untuk diperdebatkan, sehingga tidak menambah keimanan mereka dan tidak menjadikan mereka mengamalkan isi Al-Quran. Padahal tujuan Al-Quran adalah untuk diamalkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, ada yang mengatakan siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya. Adapun orang-orang yang beriman, maka keimanan mereka bertambah dan mereka semakin berbahagia. Dan adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka semakin bertambah penyakit
dari penyakit yang ada dalam diri mereka dan mereka mati dalam keadaan kafir. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa hum 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, hati-hati mereka menjadi takut, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, iman mereka bertambah, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat mereka yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang yang mukmin yang sebenarnya. Maka kesimpulannya yaitu orang yang banyak berdebat, maka tidak ada bagian mereka dari Al-Quran, karena mereka tidak membaca Al-Quran untuk mereka amalkan. Mereka tidak membaca Al-Quran untuk menambah keimanan, namun mereka membaca Al-Quran untuk diperdebatkan. Dan ini adalah kelompok yang ketiga. قال رحمه الله في خاتمة هذا الباب قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءتهم وأنا أذكر الصنفين الذين يريدان بقراءتهم الدنيا والجدل وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله جلت عظمته. قوله حتى يعرفها من اتقى الله هذا تنبيه مصنف أن الأوصاف التي سيذكرها في الفصل القادم لمن يقرأ القرآن للدنيا أو للجدل هي صفات طاهرة عليهم فيمتازون بها عن الذين سبقوا، ويريد رحمه الله بذكر أوصافهم أن يعرفها المسلم ليتجنبها عن علم وبصيرة. Kemudian Imam Al-Ajurri mengatakan, aku telah menyebutkan akhlak kelompok yang membaca Al-Quran yang menginginkan dengan bacaan tersebut ridha Allah Azza wa Jalla dengan bacaan mereka. Dan aku akan menyebutkan dua kelompok lain yang mereka menginginkan dunia dan perdebatan. Dan aku akan menyebutkan akhlak mereka agar orang-orang yang bertakwa kepada Allah bisa mengetahui sifat-sifat mereka. Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan bahwasannya ini adalah hatta ya'rifaha man ittaqallah, agar orang yang bertakwa kepada Allah mengetahui sifat-sifat orang yang menginginkan dunia dengan bacaannya. Ini adalah peringatan dari penulis kitab ini bahwasanya sifat-sifat yang akan disebutkan berikutnya di pasal-pasal berikutnya, yaitu orang yang membaca Al-Quran untuk dunia atau untuk perdebatan. Dan ini adalah sifat-sifat yang nampak pada mereka, dan mereka pun diketahui dengan sifat-sifat tersebut. Dan penulis kitab ini rahimahullah akan menyebutkan sifat-sifat mereka agar orang seorang muslim mengetahui sifat-sifat tersebut dan menjauhinya di atas ilmu dan petunjuk yang benar. Wa nas'alullah azza wa jall an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yahfazana wa jami'al muslimin bima yahfaz bihi 'ibadahu as-salihin wa an yu'idana من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يكشف عنا السوء والشدة واللأواء ما لا يكشفها إلا هو وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع قريب وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan kita cukupkan kajian kita, dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua sebagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang saleh. Juga kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera mengangkat segala kesulitan, segala penderitaan, segala musibah dan segala bencana dari kita semua. Dan sungguhnya tidak ada